Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ayu Sniper Channel. Kita akan membahas tips dan trik membeli senapan di Ayu Sniper. Nah, biasanya Ayu Sniper itu untuk atau review biasanya itu lewat YouTube. Jadi YouTube-nya ada di sini, YouTube Ayu Sniper. Channel-nya ada sudah banyak, ada yang promo, ada yang apa? Review dan lain-lain, ada diary Ayu Sniper, Ayu Story dan lain-lain juga. Bagaimana sih cara membeli? Kemarin saya ada komen cara membeli di Ayu Sniper itu bagaimana? Nah, ini ada dua tips membeli di Ayu Sniper. Satu yaitu lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp itu biasanya itu lebih banyak ada promonya daripada di marketplace. Kita akan membahas marketplace-nya di nomor 2 ya. Ini kita bahas di WhatsApp dulu. Karena apa? Karena kita untuk orang-orang customer yang chat lebih banyak di WA daripada di marketplace. Gimana caranya? Nah, di Ayu Sniper nomor WA-nya hanya ada 3 nomor. Ada CS1, CS2, dan CS3. Jadi, barang siapa yang mengatasnamakan Ayu Sniper atau nomornya tidak seperti di video ini atau di video deskripsi, itu adalah penipuan. Guys. Jadi bagaimana caranya? Kalau ada yang mengatasnamakan Ayu Sniper, langsung aja cek YouTube-nya di Ayu Sniper Channel. Di situ ada deskripsi videonya, ada nomornya Ayu Sniper, ada 3 nomor, CS1, CS2 dan CS3. Untuk tokonya, toko Ayu Sniper bukanya itu jam 8 sampai jam 4 sore di hari Senin sampai Sabtu. Untuk Minggu libur, walaupun libur, untuk chat di WA itu tetap ada, tetap akan dibalas walaupun slow respon. Untuk malam hari, mohon maaf, di CS1 dan CS3 itu kalau slow respon, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sobat buduler ingin di fast respon, itu di jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai hari Sabtu. Gitu. Nah, bisa tanya promonya apa aja, gratis ongkir apa tidak, bonusnya apa aja. Nanti itu akan dibalas di CS dari Ayu Sniper. Nah, tips yang kedua yaitu ada di marketplace. Ini sobat builder kalau mengorder di WA kadang-kadang sering ragu apakah nanti dikirim atau tidak, atau nanti takutnya penipuan. Nah, kini Ayu Sniper mempunyai dua marketplace, yaitu ada Tokopedia dan Shopee. Dan bagaimana sih proses dari sistem selanjutnya setelah order? Nah, biasanya senapan-senapan ini akan dikumpulkan dari pembelian di Ayu Sniper, dikumpulkan, difoto, dibuatkan kuitansi sama admin. Ya. Setelah itu packing di belakang, yaitu pakai bubble dan plastik itu seperti itu, dan juga di packing kayu begitu. Senapan 1, 2, 3 setelah packing itu senapannya dikirim ke JNE. Dari pihak JNE ini sudah memberikan fasilitas, di senapan 1, 2, 3 sudah diberikan JNE untuk mempermudah dan mempercepat pengiriman barang senapan angin atau pengiriman barang lainnya lewat JNE. Nah, ini adalah keunggulan dari JNE. Terima kasih sudah mensupport senapan123.com untuk melayani masyarakat-masyarakat di Indonesia yang membeli senapan angin atau barang-barang lainnya yang dikirim lewat JNE. Nah, seperti itu. Untuk resinya, bagaimana untuk resinya? Jadi senapan datang di JNE langsung di input resinya. Jadi sobat builder langsung sudah mendapatkan update resi di hari itu juga atau di malam itu juga saat sobat builder order. Nah, jika sobat builder ordernya jam 6 pagi, terus di packing jam 4 sore. Nah, mungkin jam 9, jam 10 sobat builder sudah mendapatkan resi pengiriman atau pembelian sobat builder di senapan123.com atau di Ayu Sniper lewat JNE. Nah, itu lebih mudah sekali, lebih cepat untuk pengiriman barang jika sobat builder membeli senapan
atau aksesoris senapan angin di iusniper dan senapan123.com. Nah, sekian video dari saya Herman Pratama, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ayu Sniper dan Diary Ayu Sniper. Saya Herman Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.